Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat hari kedinginan. Semalam petang dah mula hujan. Terutama sekali rakan-rakan kita yang berada di Felda Gedangsa. Semalam ribut, ya, dia kata ribut. Berita-berita terkini yang saya dapat semalam, ya, hujan ribut petir. Bukan ribut palir, ya, ribut petir di kawasan Felda Gedangsa. Info saya dapat daripada Nani Kojek. Jangan lupa share-share like-like tanda anda menyokong siaran ini, ya. Seandainya anda tidak mendapat, kalau line dia putus-putus, anda type saja di YouTube, ya. Channel YouTube anda type saja I Love FM DJ Otai. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Nah, itu tanda sokongan. Nah, kita rokok dulu, rokok dulu. Kita sarapan pagi dulu. Pagi-pagi jangan minum ais, jangan minum air sejuk, ya. Kita minum air suam, yang itu yang sebaik-baik, ya. Ceriakan hidupmu dengan irama-irama malas segar. Menyemarakkan semangat anda pada pagi ini. Walaupun lockdown, peduli apa. Nah, kita duduk rumah diam-diam je, kita layan dulu irama-irama ini. Sebentar lagi saya akan membaca segala komen-komen daripada anda semua, ya. Apa komen-komen daripada anda pada pagi ini? Ada mungkin sarapan-sarapan pagi yang sedap-sedap, ya. Ada setengah tu dah dengar je ke? Ada bermacam-macam masalah, ada bermacam-macam, ya. Apa penyakit anda mula gerun, rasa takut? Tapi apakah komen-komen anda, ya, dengan lockdown ni? Kita rokok dulu, ya. Ada setengah tu nak sarapan, ya. Kalau macam saya dah selesai sarapan, sekarang nak isap rokok dulu baru idea tu datang. Kepada Mimi, assalamualaikum. Dia kata selamat pagi, bro. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mimi, sahabat lama FB saya, ya. Abu Bakar kata assalamualaikum. Dia kata warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kata apa khabar DJ? Semoga sihat-sihat selalu, hendaknya, amin, ya. Okey, Abu Bakar dah siap belum ni? Ahmad tu Ahmad, selamat pagi Abang DJ dan sahabat-sahabat semua. Ini apakah ucapan-ucapan dia, ya? Sejak lockdown ni tak ada apa ucapan-ucapan dia. Kita nakkan ucapan-ucapan yang best, ya. Memberikan semangat kepada orang lain, ya. Sekarang jam telah menunjukkan 10.19 minit pagi. Jangan lupa share-share like-like, ya. Itu yang sebaik-baiknya jika anda supporting, ya. Kita share-sharekan apakah sarapan-sarapan pagi. Ada setengah tu selera makan dah tak ada. Kenapa Abang DJ? Sebab apa? Kita dah amalkan sentiasa-sentiasa, ya, makan pukul 10, pukul 11, ya. Jadi perut tu dah masuk angin, darah anda menjadi pekat, ya. Jadi kita amalkan, banyakkan minum air suam, ya, bagi melancarkan peredaran darah di tubuh badan anda. We'll be right back.
Yang ini dah share belum ni? Hai, abang-abang, bangun-bangun, bang. Akak pukul 5.30 dah bangun dah. Abang belum lagi, ya? Putra Sanduka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana ni Putra Sanduka? Ini baru bangun. Baru bangun, kita layan dulu lagu ini. Kakak, kalau abang tu belum lagi bangun, ambil handphone ni, yang live ni, Radio I Love FM ni, letak tepi telinga. Kita bagi lagu-lagu bingit, ya. Bagi dia tersedar. Akak dah bangun 5.30, ya. Abdul Karim Saman, salam sejahtera, selamat pagi di Jawatan, selamat bertugas di pagi hari Sabtu. Ya. Baru saja lepas minum pagi dengan, dia kata, menggembuzikan bilis ini. Pasir Mas Klater, orang Klater, oh say-say kita ni. Oh Allah, Habib Putro. Pengongsi, orang-orang Klater biasanya dia orang-orang bagus. Orang-orang comel dia. Memang orang comel, bagus ben. Dari Lili, assalamualaikum, selamat pagi abang, happy-happy konti. Semangat daripada anda lah membuatkan saya setiap hari nak berkonti. Sebab share-nya begitu tinggi, alhamdulillah. Okey, kita bangun-bangun tidur. Bangun tidur. Jangan lambat-lambat, bang. Ya? Kalau lambat, bang, sampai burung ya, melangkah kita. Orang-orang dulu kata, sui. Assalamualaikum kepada Nur Azhara. Assalamualaikum. Selamat pagi, Abang Niji. Waalaikumsalam. Macam, apa khabar dengan orang jengka? Sihat, ya? Orang-orang keh, orang paham. Matu Ahmad kata, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kurangin tidur, banyakin ngopi. I love you poor. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi, jangan lupa senam pagi, kalau lupa, tidur lagi. Bangun, tidur, tidur, bangun, bangun. Tidur lagi. Tengok apa? Hang nak tuduh aku. Hang pun sama, jalan kata aku tengok. Lepas tu hang tuduh dia, dia tuduh hang. Padan muka semua. Dua minggu, cik. Sambung lagi, lagi padan muka.
Itu dia. Macam-macam cerita yang kita dengar ya. Macam-macam peristiwa yang kita dengar ya semenjak lockdown ni ya. Fikiran kita semakin tepu. Semakin kacau. Jiwa semakin menggelodak ya. Bermacam-macam peristiwa yang kita alami. Tapi syukur Alhamdulillah negara kita tidak berperang. Tidak berperang sesama sendiri. Walaupun berbagai-bagai etnik, ada berbagai-bagai kebudayaan, ada berbilang-bilang bangsa, tetapi kita tetap bersatu. Walaupun fahaman-fahaman kita masing-masing, fahaman agama, fahaman-fahaman politik, ya, tapi kita tetap juga bersatu. Itu yang terbaik. Ya. Saya nak baca sedikit komen-komen rakan-rakan kita pagi-pagi ni. Apa ceritanya kita tanya, Kaya? Apakah yang terpendam di sanubarinya? Kita baca, Kang. Dali Lilin, waalaikumsalam, selamat pagi, Kak. Dia kata, Jamilah Ila kata, assalamualaikum, selamat pagi. Dali Lilin kata, waalaikumsalam buat semua yang terlebih dahulu memberi salam. Selamat pagi semua. Dia kata, jom kongsikan siaran ini, layan. Putra Sanduka, bangun, 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 sudah pagi. Aziza Ayub, assalamualaikum semua. Dia kata, pendengar setia I Love FM, selamat pagi. Salam hadir diucapkan kepada sahabat kita yang saya hormati, Rozaini bin Ibrahim. Nama-nama anda saya sebut ini akan masuk di dalam YouTube. Setengah tu nama pun jadilah, dia kata, ya. Ipoh cuaca cerah pagi ni. Alhamdulillah, semalam dekat Gedangsa, ya, saya dapat berita daripada Nani Kojek. Sepeda Gedangsa ribut petir. Ada cerita-cerita yang lain yang saya boleh baca. Alhamdulillah, dia kata, terima kasih DJ. Azizah Ayub, dia kata, lui cerah pagi ni. Alhamdulillah, ya. Mana yang lain? Sambil-sambil dengarkan celoteh-celoteh saya, sambil dengar-dengarkan irama-irama yang akan saya putarkan buat anda untuk menghiburkan hati anda yang sedang duka lara. Saya tak tahu apa masalah-masalah kesihatan anda, masalah-masalah kepribadian anda. Yang pentingnya saya dapat hiburkan anda sudah memadai, ya. Untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan itu tidak semestinya daripada wang ringgit anda. Tetapi sekadar untuk muzik dapat menyatukan masyarakat kita. Dengan berbagai-bagai info yang akan kita sharekan di sini, ya. Seandainya ada info-info yang terbaik, ya. Seandainya ada info-info kemasyarakatan yang berdekatan di bersama anda, boleh infokan kepada saya. Saya boleh bacakan di sini. Alright. Anda inginkan irama-irama segar pagi ini? Tidak mahu lagu-lagu slow, ya, mengantuk, bang. Udahlah, kita sedih lagi, ya. Saya nak ya irama-irama segar, bang. Boleh. Rozaini Ibrahim, saya nak bacakan apakah info-info daripada dia. Okey, sebentar lagi saya akan bacakan. Katanya sedang bertugas DJ Lee, dia kata, biasalah, dia kata, tugasan kan. Ada kala kita perlu tempuh dengan hati yang redha. Itu kata-kata Rozaini Ibrahim yang kita kenali. Okey, adakah rakan-rakan kita yang lain ada masalah-masalah lain? Contohnya ada cerita-cerita masalah-masalah ke masyarakat kita, ataupun meningkatnya ataupun menurunnya gejala COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Assalamualaikum Gerak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua yang meminati hiburan pagi. Ini rakan kita daripada Sarawak, ya. Apa khabar dengan orang-orang Sarawak, ya? Cuaca di kawasan Sarawak, ya, di daerah Gerak Panglima macam mana, ya, tuanku? Okey, tolong berikan kerjasama, bagikan info-info yang tepat kepada saya. InsyaAllah saya akan bacakan. Alright. Okey, kita layan dulu lagu daripada Berkumpulan Mei.
siapa kau? Rosaini Ibrahim kata bentong PKPD di Jeli dengan izin tak boleh masuk. Kalau di sekitar Sabak Bernam ya, di taman pertama, sekarang lockdown ya. Sekitarnya telah dikelilingi oleh dawai-dawai jeriji-jeriji besi. Daripada Kepulauan Mei, siapa kau? Salam hadir diucapkan kepada Ais Ais ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dia kata buat semua, terima kasih kerana sudi hadir. Cuma dia belum share lagi ya. Gerak Panglima kata assalamualaikum sahabat-sahabatku. Sambut-sambut salamnya, sambut salamnya. Jangan sombong-sombong, tak baik tau. Salam hadir diucapkan kepada Mawar Beracun. Assalamualaikum, selamat pagi DJ dan sahabat-sahabat semua. Dia kata tumpang parking ya. Ya, boleh saja Mawar. Mana rakan-rakan anda yang lain? Masih lagi tidur. Bangun, 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 bangun. Jangan dibiarkan anda terus dilena di oleh intan dengan mimpi-mimpi ngeri kita. Irama-irama rock keras. Ini atas permintaan-permintaan pendengar-pendengar setia kita. Kalau boleh jangan putarkan lagu-lagu latar belakang yang slow-slow. Dia kata alamak boring lah katanya. Dahlah kita duduk rumah ya. Duduk di curuk-curuk ya. Menyapu sampah, selesai menyapu sampah kita mop lantai. Lepas tu tak tahu nak buat apa ya. Perancangan-perancangan kita nak masak hari ni pun kita tak tahu nak masak apa. Tengok dalam Google macam-macam ya. Ada menu-menu makanan-makanan istimewa. Beli kereta mewah tak tahu nak jalan mana ya.
Ibaratnya kalau kita beli motor, kita boleh lagi nak berpusing-pusing. Tapi kalau kenderaan-kenderaan mewah ni, kita parking saja buat pameran untuk tengok-tengok ya. Abu Bakar kata, Assalamualaikum DJ. Dia kata, tolong putarkan lagu dari arwah Ahmad Jaiz ya. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Alhamdulillah, kata, terima kasih. Tak apa, kejap lagi ya. Kalau boleh, saya minta pada sahabat kita itu Hawa Bakar, tolong share-sharekan, boleh tak? Seandainya anda tidak dapat menonton dan mendengar siaran Radio I Love FM ini, anda boleh ringankan jari anda. Anda tap saja di channel YouTube I Love FM DJ Otai. Subscribe, tekan loceng. Ada yang minta lagu raya katanya. Okey, kita akan putarkan lagu raya sebentar lagi. Apa kata kita layan dulu lagu ini? Pastikan anda terus terhibur bersama saya di halaman Radio I Love FM. Noh Raini Sharif baru masuk ya. Saya bacakan sedikit ya. Komen-komen daripada beliau. Assalamualaikum DJ, ada kata Al-Fatihah untuk DJ. Selamat pagi dan selamat bersiaran. Terima kasih. Rosaini Ibrahim kata, okey DJ Lee, dengan izin mohon undur kata duluan, semoga koja, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Al-Fatihah. Hello, Raini Syarif kata, baru dapat join, kata semula I Love FM. Sekarang ni di negara-negara luar ya, terutama sekali khususnya di negara Palestin ya, perbalahan sesama sendiri. Tetapi itu cuma orang kata perebutan kuasa, perebutan tempat. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Israel, kita tak boleh menyalahkan sesiapa ya. Sebenarnya bila Allah memberikan kita akal dan fikiran, kita boleh berfikir secara rasional ya. Perlukah kita berebut-rebut untuk mendapatkan sesuatu kuasa, untuk mendapatkan sesuatu pengaruh ya? Jadi kita fikir-fikirkanlah. Allah jadikan seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi ada sebab dan musababnya. Jadi jangan terus kita menghukum atas perbalahan. Sebab apa? Pembunuhan antara pembunuhan yang pertama sekali, iaitu antara Habil dan Qabil, berpunca apa? Husain dan Hasan, apa puncanya? Jadi kita fikir-fikirkan, Allah memberikan kita akal dan fikiran untuk kita menjadi orang yang lebih suka berfikir. Cerita bangsa. Assalamualaikum kepada Hafiz DJ RMK. Salam hadir diucapkan kepada anda yang sentiasa menyokong siaran Radio I Love FM ini. Okey, DJ Hafiz, share-share, like, love, alright. Cobalah kau dengar tangis.
Okey, hindarkan. Kalau boleh kita hindarkan, kita bersihkan jiwa dan hati kita daripada perbalahan, sifat hasad dengki sesama kita. Bersatu itu lebih utama yang disarankan oleh Allah SWT kepada kita dan hambanya menjadi khalifah yang mulia di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada Hafiz DJ RMK, sentiasa approve kata siaran DJ di FM Group. Don't worry. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat kita DJ Hafiz ya. Assalamualaikum kepada warga-warga, warga-warga radio RMK yang dikelolakan oleh Hafiz DJ RMK. Thank you support-support. Alhamdulillah pada Allah SWT. Jika kita tidak bersatu di dalam penyiaran radio, siapa lagi? Lockdown, lockdown, lockdown. Hindarkan daripada musibah ya. Tolong jaga SOP dan juga penjarakan sosial. Walaupun anda berada di rumah, tolong jaga ya. Untuk kita menyelamatkan seluruh masyarakat-masyarakat di sekeliling kita. Jangan terlepas pandang. Jangan memperlecehkan apabila kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia ya menyarankan agar kita terus beringat dan berjaga-jaga. Lockdown, lockdown. Ini ucapan-ucapan saya bacakan daripada Hafiz DJ RMK. Ini pun radio-radio online ya. Tahniah, terima kasih banyak-banyak kepada DJ-DJ radio online. Terutama khususnya Encik Hafiz DJ RMK. Linda Zainuddin kata insyaAllah. Dia kata Allah amin sentiasa share-share supaya approve je. Kita kumpulkan live DJ dalam group. Untuk kita mendapatkan DJ-DJ yang supporting-supporting bukan mudah ya.